Roma. Bang Mike lah, sensasi. Sejak kapan sih Bunda? Sakitnya apa tuh Roma? Keluar masuk rumah sakit. Ya, hampir 1 tahun udah on off gitu. Udah masuk baik. Udah masuk baik. Ntar Bunda masuk. Bapak juga kanan sakit dulu Bang. Jadi memang sakitnya itu yang utama apa? Sakit apa ya? Sampai meninggal terakhir infeksi dari tadi. Ginjal emang udah komplikasi ya? Ginjalnya udah gak berfungsi. Infeksi paru-paru dan banyak. Harus minum pengecer darah karena ada jantung. Jadi itu yang makin berusaha. Iya. Memangnya dulu yang diobatin. Tapi Bunda tabel banget. Kita yang masih mau fight-fight, ini yang udah ikhlas aja. Ini kita Tapi apa yang buat Bunda mencoba buat kelas gitu untuk melepas lama lalu? Ya udah kayak gitu ya, sakitnya. Ya, apa yang kita lepas, Roma? Itu juga yang Bunda ajarkan buat anak-anak termasuk Pak Bunda ya. Semua begitu kan. Ini komen juga. Kalian juga ada nggak sih yang nggak bisa dilupain dari almarhum, kenangan-kenangannya yang itu aja baru cerita ke keponakan waktu pertama kali sempat kolaps nggak sadaran diri tahun lalu tuh terus kita udah pasrah, Bunda udah berdoa, dia bangun lagi lontong mana lontong. Udah waktu pas lebaran haji ya? Iya, takut gak kembali. Takut gak bisa lontong. Karena emang doyan banget lontong. Kan Pak Sidata orangnya seneng bercanda banget. Lucunya gitu. Tadi prank gitu. Suka iseng. Itu yang masih teringat gitu ya maksudnya? Iya, makanya pas meninggal waktunya udah beneran. Kalian mau bangun lagi, mau nanya lontong. Mungkin ada wajangan kan, yang enggak dilupakan yang tahu dikatakan dengan bokap kan guru gue ya, maksudnya gue jarang baca buku, tapi bokap banyak cerita soal dia kan hidup kecil di zaman revolusi ya, sampai masa Orde Baru, Orde Lama, sampai reformasi, pengalaman soal Indonesia nasionalisme banget itu yang selalu ditanamin ke anak-anak sampai hari ini selalu dibilang harus slang harus tetap kritis itu yang selalu dia omongin setiap di meja makan. Artinya almarhum peran di slang sendiri sebagai apa? Dari awal album orang pertama yang kita dengerin lagu slang kalau jadi bahan bahan wawasan vokal. Ada beberapa lagu yang kita ganti liriknya karena pertimbangan hati-hati ini terlalu vokal, terlalu vulgar, ini terlalu berbahaya kayak ada nggak lagu ciptaan dari almarhum Bunda sih? Tapi sampai kemarin terus juga katanya sempat ikut juga ya konser di KJ kemarin. Iya, itu pernah konser terakhir mantan sama Bunda ya, papa. Ini ulang tahun saya yang 40 ikut
tiba-tiba kita nontonnya di backstage atau nggak di pinggir panggung, di tengah-tengah di antara penonton, di antara slankers. Nanti kita pas mau selesai nyariin, mana nih papa? Karena suatu saat nggak ngomong, nggak apa, tiba-tiba slankers. Aku ketumpah senjata jatuh ke selokan. Jadi dibantuin saya, sekarang dia gak bilang gak apa, nonton di Ancol, nonton paling belakang, kedorong-kedorong. Jadi pasti selok. Karena kamu sama slankers. Ya, orangnya suka gitu, tiba-tiba. Pokoknya senang. Apalagi kalau slank di Bali, kita suka curiga. Jangan-jangan dia ada, nih selalu tiba-tiba ada. Ini orangnya spontan gitu ya. Apa yang mau dilakukan gak kalau sendiri, iya. Maksudnya gak ngelibetin orang gak lama minta backstage atau enggak. Dia beli tiket, datang nonton, pulang sendiri. Dia sendiri mungkin bunda sosok almarhum seperti apa sih di mata bunda? Sosok almarhum berantem. Apa yang mungkin bunda susah lupain dari almarhum? Susah lupa apa? Kalau dia lagi dan ini udah seminggu di rumah sakit dan udah 3 hari karena sakit ditiduran. Jadi kita kayaknya udah pasrah. Mas Bim, pokoknya mau mengkodo puasa ada juga ya? Puasa. Iya, itu ya. Apa tuh, aku juga baru tahu. Ada rencana. Untuk puasa tahun ini. Iya, udah tadi siang nih masjid. Sebelum subuh. Untuk berapa puasa? 245 hari. Pokoknya ada 245 liter. Beras. Oh, di doanya 245 waktu sholat, 245 puasa hari. Aku baru tahu. Ya. Terima kasih banyak. Doanya untuk Almarhum. Oh iya, bokap kan memang setahun terakhir ini udah sering keluar masuk rumah sakit, entar sehat, terpulang, baru masuk rumah sakit lagi. Apa terakhir minggu terakhir nih masuk rumah sakit? Menggigil, akhirnya diperiksa, pernah punya jantung juga, akhirnya diperiksa paru-parunya, infeksi paru-paru, butuh bantuan pernafasan. Tadi ini tindakan dokter mau dibikin, dibolongin tuh yang buat makan dan udara, tapi harus sadar dulu, harus, tapi karena komplikasi ke jantung, akhirnya gagal ginjal, nggak bisa keluarin kencing ya. Jadi dokter bilang, akhirnya kita obatin. Sempat sadar sendiri berapa lama? Bukan nggak sadar, ditidurin memang. Ditidurin karena menghindari rasa sakit kan. Tapi begitu kita mau bangunin buat dioperasi, udah enggak. Kita udah kumpul ya
Iya, kita udah kumpul. Benar-benar kayaknya benar-benar nungguin Bunda. Hari itu Bunda datang. Malamnya meninggal. Itu memang pas hari itu Bunda datang. Iya. Mungkin yang mukodo tadi itu inisiatif keluarga atau ada saran dari keluarga dan saran dari masjid di kota? Terima kasih.